Seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan melakukan pemantauan terusan bagi memastikan bekalan tidak terputus dan tiada pihak yang mengambil kesempatan menaikkan harga barang sepanjang Ramadan ini. Timbalan Menterinya, Datuk Rosul Wahid berkata pihaknya memberi jaminan keperluan itu sentiasa mencukupi biarpun tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilanjutkan. Katanya orang ramai juga tidak perlu bimbang dan panik untuk mendapatkan keperluan berkenaan sepanjang bulan Ramadan dan Aidilfitri. Kita tengok dalam masa 2 minggu ni, apakah reaksi atau keadaan yang berlaku. Jadi kita akan pantau setiap masa, pegawai kita berada di lapangan setiap masa, sepanjang masa. Kita di Putrajaya ada ECC, Enforcement Command Center, 7-24 jam untuk pantau. Bukan sahaja di Terengganu, malah di seluruh Malaysia. Kita dapat harga daripada Sabah, Sarawak, Terengganu ke atas semua sekali untuk terpantau, dan daripada apa yang dapat itu kita akan dibawa mesyuarat dan kita tentukan apa tindakan kita untuk memastikan pengguna tidak teraniaya, peniaga juga tidak akan tidak akan terpinggir. Beliau berkata menerusi pemantauan yang dilakukan juga mendapati rakyat tidak lagi melakukan pembelian panik dan patuh dengan saranan kerajaan. Sementara itu, Rasul turut memaklumkan bekalan keperluan harian itu mencukupi dan mampu menampung keperluan dalam negara secara berterusan sehingga 9 bulan. Selain itu, pihaknya juga telah berunding dengan kementerian berkaitan bagi memastikan bekalan sayuran serta yang lain juga mencukupi.